Teman-teman semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play. Di video kali ini dengan game Need for Speed Mobile ya. Jadi akhirnya ada CBT keduanya guys. Dan saya rasa ini grafiknya jauh lebih bagus daripada yang pertama ya, CBT pertama ya. Cuman pohonnya kalau yang pohon yang jarak jauh itu jelek ya. Soalnya ininya apa namanya? Ininya guys. Waduh. Soalnya jarak pandangnya atau draw distance-nya emang pendek banget ini guys. Gede, keren. Keren. Asli, untuk grafiknya jauh lebih improve ya. Asli lebih improve jauh lah. Dari cutscene-nya aja ini bening banget cutscene-nya cuy. Kalau yang kemarin tuh cutscene-nya burik. Cuman ini masih ya, bisa nggak nih saya login nih guys. Tuh pakai Kiki, pakai WeChat guys, oke? Oke, semoga bisa. Aduh, tapi kok gambarnya kok gini guys? Bisa nggak nih? Astaga. Oke. Ada ceweknya kan? Cewek lah. Ini keren banget karakternya, udah pas banget nih. Daripada ini kayak bocil ya, ini aja ya. Ini udah keren lah menurutku udah. Aduh, bisa nggak nih? Semoga saya dapat lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kebagian cuy. Gak sia-sia ya, dari apa ya, dari pagi saya coba-cobain cari-cari ininya. Wah, ternyata guys bisa, gak sia-sia dah walaupun ini CBT ya. Walaupun besok apa namanya akunnya direset ya, tetap gak masalah guys. Bersyukur sekali. Bersyukur. Alhamdulillah ya. Wah, ini mah bukan grafiknya. Ini grafiknya. Atau ini cutscene. Tapi katanya tuh bagusan ini, guys. Bagusan Racing Master katanya. Tapi iya sih, kalau dari grafik emang Racing Master emang bagus banget ya. Cuma sama aja nih, draw distance-nya atau pohon-pohonnya kalau jarak jauh itu kayak kertas gitu. Sama aja ya. Mungkin biar gak berat gamenya. Jadi rendernya tuh di ini apa namanya, di kecilin lah draw distance-nya lah. Soalnya emang ngaruh banget, sengaruh itu sih draw distance buat game. Game open world gitu ya. Coba aja kalian setting draw distance-nya. Grafiknya emang jauh lebih bagus cuy. Cuman saya nggak suka banget sih. Apa lagi nih? Diam deh lah. Anakku berisik banget dah. Wah, keren sih guys. Dan ini smooth sih. Asli dah. Yang bener aja cuy. Keren. Oh gitu caranya, oke. Agak mekanik ya. Untuk ininya agak mekanik guys ya. Oh gitu kan. Agak mekanik cuy mainnya. Untuk nepotnya guys ya. Agak mekanik cuy. Waduh, agak mekanik tuh. Keren. Yes, gila grafiknya mirip banget sama Racing Master sih katanya. Kalau menurutku sama-sama bagus dah ini ya. Tapi nggak tahu sih nantinya gimana. Oh gitu.
Wah, mekanik bener mainnya, cuy. Tutorialnya mekanik banget nih mainnya, cuy. Gile. Waduh. Lo 3 lap, coy. Wih, gitu tuh mainnya tuh. Mantap sih. Aman lah ya, stabil 60 fps lah ya. Gokil sih, coy. Itu lagi, ini juga saya lagi download Persona Mobile, guys. Tapi dari tadi ini tadi pakai kode, yang sekarang semoga nggak pakai kode. Kalau yang sekarang pakai kode sia-sia, guys ya. 20 giga ukurannya, coy. 20 giga nggak bisa main, wah sia-sia sih, guys. Kalau nggak bisa main ya. Ini gamenya open world. Ini beneran mirip sama Car X Street ya. Cuman lebih optimize ini banget sih. Car X Street itu game yang apa ya? Game yang enggak optimize banget sih. Asli tuh game. Bener-bener enggak optimize banget tuh game. Cuman inilah, apalah ini apa ya, bahasanya itu nyebelin banget sih. Soalnya saya nggak mudeng, kalau saya mudeng mah oke-oke aja, guys ya. Wah, ini mulai, kayaknya mulai ini, guys. Mulai ada frame rate drop dikit-dikit ya. Wah, mulai panas biasa lah, guys. Baru 7 menit udah panas, guys. Emang ini HP tuh kelemahannya di itu, guys ya. Saya tuh dari dulu tuh setuju banget. HP itu sebenarnya tuh gahar banget. Apalagi ya, kalau HP tuh isinya fokus gaming aja, nggak ada aplikasi-aplikasi yang jalan gitu di belakang. Itu pasti mantep banget sih untuk gaming ya. Ya itu, kenapa sih HP itu prosesor gahar tapi di HP itu jelek jadinya, kenapa? Karena banyak aplikasi-aplikasi ya di dalamnya yang jalan, guys. Oke, akhirnya kita sudah sampai di apa ini? Wah, disuruh res ya. Oh, ini kayak ya ada open world-nya, ada menunya juga gini-gini. Oke lah ya. Mirip-mirip sama Need for Speed yang lain gitu sih. Keren. Mantap ya. Grafiknya bagus kok. Grafiknya bagus. Ya, sebenarnya game HP kayak Need for Speed ini ya emang game HP sebenarnya udah banyak gitu. Cuman menang nama terus yang jelas fiturnya mungkin bakalan beda mungkin ya. Let's see lah. Ya sebenarnya untuk racingnya ya mirip-mirip kayak Racing Master, kayak mirip-mirip yang ada di Blaster apa ya kemarin yang ada Nets juga tuh. Bagus banget. Kenceng banget larinya, cuy. Waduh. Keren banget tapi mapnya, cuy. Wuhuy. Gokil sih, emang grafiknya emang gokil ya Need for Speed Mobile ini. Tapi by the way saya tahu sih ya. Asli grafiknya mirip banget sama Racing Master sih, guys. Seriusan mirip, guys. Cuma di sini kayaknya cahayanya lebih oke ya daripada Racing Master, kayaknya cahayanya lebih oke sih. Dan yang bikin nyebelin sama game itu ada musik-musiknya, guys. Saya tuh kalau ada game yang ada musik-musiknya tuh sebel sih, karena biasanya tuh ada copyrightnya gitu kan. Minggir coy, jangan kabur. Duduh. Mantap. Ya, hampir aja tak kirain, cuy. Mantap. Waduh, nggak lihat, cuy.
Malah liatin apa grafiknya cuy, terlalu oke lah ya. Sorry kalau banyak omong lah, soalnya biar nggak copyright gitu loh. Wuhui, biar nggak copyright guys, soalnya lagunya tuh nyebelin banget sih guys. Tuh, gila gak? Gila gak guys? Ininya guys, mantep cahayanya sih. Pohonnya sih emang nggak ada ambient occlusionnya gitu ya, kayak pohon-pohon apa, kayak pohon-pohon apa ya, aneh banget lah. Tuh lihat, kayak nggak ada ambient occlusionnya tuh pohonnya tuh. Bener ya, namanya juga game mobile ya, jadi ambient occlusionnya tuh bener yang bener aja cuy. Nah tadi kayaknya nggak lewat sini loh perasaan. Kok bisa lewat sini tiba-tiba cuy? Apakah beda tempatnya cuy? Apa sama ya? Gokil 88. Waduh, lewatnya lewat bawah dah. Oke, okay. Wih, bisa nerabas gitu ternyata guys. Mantap, keren guys. Gokil sih, gokil. Gak sia-sia guys ya, gak sia-sia saya bisa main gitu. Yang punya WeChat wajib banget sih guys, yang punya WeChat wajib banget buat cobain. Oke, okay, thanks for watching, see you the next video. Kalau misalnya saya ada salah kata mohon maaf, tapi beneran ini game ya sekedar dicoba, wajib banget dicoba guys. Mantap.